Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama channel Aldi Kustriadi. Kali ini saya sedang berada di lokasi syuting untuk pemutaran serial komedi Kampung Kuring. Saya sendiri di sini sebagai Abah Samit, dan ini perkenalkan kita ada kru-krunya ya. Ini Kang Yandi sebagai Kang At Bos Ateng. Oh, Bos Ateng. Sini ada Kang Rega sebagai saya sebagai Kucai. Sebagai Kucai. Dia ngevlog juga, guys. Jadi di sini sekarang kita sedang untuk penyiapan episode kedua. Ini lokasinya di tanah kuburan. Sini juga ada sawah-sawah, empang ya. Jadi kita siap-siap. Siap-siap ya untuk persiapan untuk syuting episode selanjutnya. Jadi kita di sini kru ini apa namanya masih otodidak lah. Jadi harap dimaklumi ya. Banyak kekurangan. Pokoknya saksikan terus Kampung Kuring serial Sunda yang penuh komedi. Lokasinya di sini lumayan adem. Gimana? Bos Ateng gimana, Bos Ateng? Pas sehat, pertama syuting gimana? Pertama syuting, alhamdulillah karena kita kan baru masih sama-sama belajar, jadi sedikit kaku ya. Harap lima kubin ya, sobat-sobat. Okay. Ini kan kita kameranya pakai ini juga ya, kita pakai. Mungkin Bos Ateng atau Kang Yandi ya, di channelnya Kang Yandi ya, ada ajakan buat sahabat-sahabat di rumah, gimana Kang Yandi? Oh ya, kalau ada teman-teman yang dekat di Kota Bandung ya, atau yang dekat Bandung, kita masih tahu ya, terutama dari para wanitanya yang ceweknya baru. Kalau ada cowoknya pun kalau ada boleh ya, supaya kita bisa berkolaborasi bareng ya gitu. Kalau yang di Bandung sih lebih dekat lebih bagus sih. Tapi kalau yang jauh kalau mau boleh merapat ke sini ke Bandung. Jadi kita nanti bisa kolaborasi bareng gitu. Syuting bareng. Ini ada Kang Rega dari Jakarta juga nih. Gimana ya, Kang Rega? Pas pertama proses syuting ini. Ya jadi guys, Kang Rega ini sutradara ya sekaligus pemeran juga. Jadi kita di sini sendiri. Untuk pertama episode pertama itu ada sedikit gangguannya, yaitu si suara ada in ada outnya. Jadi begitu kita ada yang jelas, ternyata ada yang out keluar, suaranya jadi kurang jelas. Terus ditambah lagi dengan suara angin, karena ini kita ngambilnya di luar, di area persawahan, empang dan juga makam, guys. Jadi di outdoor ya. Jadi harap dimaklum aja ya kalau misalnya hasilnya yang pertama itu kurang bagus. Yang kedua ini prosesnya sudah berjalan, sekarang tinggal nunggu satu orang lagi yang menjadi Abah Kemet. Semoga hasilnya bisa lebih baik daripada yang kemarin. Guys, doakan aja terus ya. Dukung Yandi Explore dan Aldi Kustriadi. Serta Rega Pratama ya. Ya. Saksikan terus ya guys. Ya mungkin ada Dono Kasino Indro. Baca. Bang Indro. Ya mungkin ya. Buat sahabat-sahabat di rumah, saya minta dukungannya. Caranya mudah, tinggal tonton videonya, like, komen, serta nyalakan tombol loncengnya, dan bila perlu bagikan linknya ke teman-teman semuanya, supaya channel ini kedepannya bisa berkembang dan bisa bermanfaat.
Ya mungkin dari saya sekian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.